Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Marilah kita awali renungan pada pagi hari ini dengan doa bersama. Bapa dalam surga, puji dan syukur atas pemeliharaan-Mu pada kami. Pada pagi hari ini kami bersatu hati akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami, agar kami dapat memahami dan mengerti, serta mengaplikasikannya firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman diambil dari Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Tema kita pada hari ini adalah doa untuk pemerintah dan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Sabda Tuhan hari ini bukan untuk mengajarkan kita supaya kita melanggar hukum. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum. Hukum boleh diabaikan jika ada sesuatu yang lebih penting untuk diperjuangkan, terlebih karena perbuatan kasih pada sesama. Sebagai orang beriman, kita semakin berani untuk berbuat baik, bukan karena aturan yang berlaku, tetapi karena berasal dari kedalaman hati kita yang sesungguhnya. Dalam firman Tuhan hari ini, Yesus ingin memberikan arah baru, yaitu menempatkan hukum dalam konteks dan proporsinya. Pada dasarnya, hukum untuk meluhurkan martabat manusia dan untuk kesejahteraan bersama. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maka kita belajar untuk menjadi pribadi yang berhikmat dan bijaksana. Marilah kita senantiasa bersikap rendah hati dan belajar untuk membuka diri agar kita semakin mampu menghadirkan sukacita Injil. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin mampu menghadirkan sukacita Injil itu. Agar kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk senantiasa merasa lapar dan haus akan sabda Tuhan, membuat kita setia untuk mengunyah sabda Tuhan, sehingga buahnya dapat kita bagikan kepada sesama. Merasakan kasih Tuhan adalah keinginan kita dalam hidup sehari-hari. Apakah mau kita untuk rendah hati dan menjalankan aturan dengan penuh kasih, sehingga dapat membawa damai bagi kita dan sesama? Saya menutup renungan pada hari ini. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan adalah contoh yang nyata di dalam masyarakat. Kita patuh dan tertib dengan aturan serta hukum dari pemerintah saat ini. Bukan karena untuk pemerintah semata, namun semua itu untuk nama Tuhan.
kita mau diam di dalam rumah dan melaksanakan PSBB dengan benar. Tuhan menolong kita selalu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih padamu ya Bapa. Firman-Mu telah kami dengar, dan semoga melalui renungan pada pagi hari ini, kami semakin taat dan setia kepadamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong dan melindungi kami selalu. Amin. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Lagu selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh dosa pun dan cobaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan berkat darimu yang sampai saat ini masih kami rasakan. Terlebih saat ini kami boleh menerima dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah Kau nyatakan kepada kami saat ini boleh senantiasa kami pakai sebagai pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu
memampukan kami untuk setia dan selalu memegang dan menjalani apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk saudara-saudara, sahabat, teman-teman kami yang sedang sakit, baik sedang dalam proses perawatan ataupun dalam proses pemulihan. Saat ini kami mengingat saudara-saudara terkasih kami, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jo Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak dan Ibu Setyo Gunawan, serta Bapak Wisnu Triaji. Ya Tuhan yang Maha Kasih, hadirlah dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Berkatilah upaya-upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan mereka, baik melalui obat-obatan, tindakan medis, maupun pendampingan dari keluarga. Kiranya saudara-saudara kami ini memperoleh pemulihan yang berasal dari Engkau saja. Saat ini, secara khusus kami berdoa bagi orang tua kami, warga Adi Yuswo di gereja ini. Kami mengingat Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sarminah Sadiman, Bapak dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Muwarni Rahayu, Bapak Harno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Asim Mujiono, Bapak Suitno, dan Bapak Esparmun. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara orang tua kami ini. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, serta hikmat kepada orang tua kami ini, sehingga orang tua kami ini dapat terpelihara imannya serta kesehatannya. Dan melalui orang tua kami ini, kami pun bisa belajar arti memperjuangkan iman sepanjang hidup. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, baik dalam pekerjaan, usaha, studi, ekonomi, relasi, mereka yang merindukan pasangan hidup, keluarga muda yang mendambakan keturunan, saudara-saudara kami yang undur dari persekutuan, maupun yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Tuhan mengerti dan peduli setiap kesusahan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan berikan penghiburan serta kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu. Kami mohon berkat Tuhan bagi GKJ Ebenezer. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai pendeta-pendeta kami, majelis dan anggota jemaat-Mu di sini. Hadirlah ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu ini. Sertailah kami ini dalam setiap langkah kehidupan dan pelayanan kami, agar gereja-Mu ini dapat dimampukan menyatakan karya penyelamatan Allah atas dunia dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terkhusus kami berdoa bagi panitia bulan keluarga yang sudah dibentuk. Engkau berkati segala persiapannya, baik itu acara dan kegiatan yang telah disusun, kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya mendatangkan berkat dan sukacita di dalam kami memaknai kembali arti kehidupan berkeluarga dalam kehidupan jemaat-Mu di sini. Kami pada saat ini juga berdoa memohon berkat-Mu kepada bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami ini bisa memimpin negara ini dengan baik dan mendatangkan damai-Mu atas kami semua. Terlebih di masa pandemi ini, kiranya Tuhan berikan pertolongan,
Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi para pemimpin, tenaga medis, dokter, perawat, relawan, serta segenap masyarakat, sehingga kami semua bisa tetap semangat bergotong royong bersama-sama menghadapi masa sulit ini dengan penuh pengharapan. Inilah seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Serahkan padamu.